takut agak gemai agak. Tak cuba kecewa. Kalau saya sudah pergi Batam sana, lama tak masak ini masakan Dayak ni. Nanti saya masak tempe sama kamu orang kalau balik dari sana. Jangan bawa tempe loh. Dah ke hai yoyok dah ni? Dah. Dah. Hai guys, temu lagi di dalam channel Mami Zia. Hari ni saya masak dekat rumah adik saya. Nanti saya akan pergi luar negara, lama tak jumpa orang. So saya mau masak dekat sini, kita makan happy-happy guys. So hari ni saya nak masak ini. Ya, kaki janik saya campur dengan bunga kantan dan umut kantan dengan terung Dayak. So ini saja bahan-bahan saya, paling simple punya. So sekarang kita masukkan minyak dulu guys. Kita masukkan kaki janik. Okay, kita gaulkan dia guys sampai dia pecah minyak, baru saya masukkan dia punya rempah-rempah. Ini kaki saya sudah rebus dulu, saya rebus dengan halia dan daun bawang. Lepas rebus kita cuci. Pakai kayu, dia bau, dia mengeluarkan aroma yang enak sekali. Ini sudah pecah minyak guys, kita masukkan penyerpan. Ha, nyok kaban. Agak kekok hari ini guys, sebab saya harus pakai periuk buluh hari ini. Tapi yang dekat Pasar Borneo tadi dia lupa, jadi saya pakai periuk ni lah. Wali. Gaul-gaulkan dia guys. Sebelum kita masukkan terung sama air. Sekarang kita masukkan terung Dayak guys. Ikul Sarawak. Nah, masuk lagi ke bad. Dua, depan dua tengah laman. Mani manis lah. Oke, sekarang kita masukkan air. Jadi kita rasa dia balik lah. Kalau dia cukup rasa, tak payah tambah garam dan Ajinomoto. Alright, come on.
masak dulu guys. Ngam tak ngam. Mau garam ni. Masukkan garam guys. Masukkan aceh. Oke, kita tunggu lagi. Tuh dia guys, sudah masak guys. Uhuy. Kenyang lah bantu. Kenyang mana ya? Ngam lah wei ban nyo e ka ban. Sampai nak sik dulu ke. Okey guys, sekarang kita nak makan. Baca doa dulu sebelum makan. Dan apa yang nak kita terus sampai yang kita kasih tuan kita kita boleh. Oh, makan makan sampai ni. Amin. Kai makan makan makan. Ha ni kita punya lauk guys. Lembok. Oh, daun apa? Daun timun kan? Daun timun. Ah, itu ikan. Bantu ikan sultan. Nah, ini pak. Iya, iya. Nah, emang kaya ni pak. Punya bapa baru balik kerja guys. Sama saya. Sama saya. Bantu. Bantu. Okay, now. Ini si kakak tadi, makan malam. Mulu kadai masuk jari nak. Emang gelo rindu nak. Tahu dia aja. Ni mana dia? Mana dia? Ni aja. Hei, stop dia ini. Kau kemana? Kemana? Kau ban. Tulang tu. Jun matuk. Ha? Tak tulang ah. Tak. Ha? Tulang, ki tulang ni. Kami ke?
sedap. Kamu nak pakai kijang ni? Ha? Kamu nak pakai kijang ni? Sabar bos. Lemai. Apa lemai? Nama nyamai sih, nama lek kita makan. Apa buk calok kita ada ya? Buk calok kita ada. Ame. Nyole. Kasihan ada empok. Ini apa? Jangan cuba merasa. Tak cuba menyesal. Rugi. Okay guys, sedap. Kaki babi dicampur dengan buah terung. Ingin tanya adik Ipa ni, apa rasa dia? Pertama kali kah rasa? Sedap. Punya kaki campur tu, campur buah terung. Ya mai ah. Tahu anak kan cuba. Lembut agak, nyamai agak. Tak cuba, kecewa. Ah, dia sendiri lupa dia punya steak. Kalau 2-3 tian lah, dia baru dia ingat. Tak cuba, kecewa. Dia baru minum satu tian guys ni. Ada satu tian. Ini dia tadi cakap mau jual dia punya kereta tu. Tak tahu betul ke tidak. Boleh PM tepi lah. Ini kaki lewat ni. Cara-cara merosakkan kereta dia. Tanya dia lah ini. Nombor satu lah ini orang. Oh, tengok. Dia punya bulu kening macam metesian sudah. Jangan tanya banyak lah. Nanti dia hantam kita. Susah kita ni. Lagi beradu jumpa. Aku sesin dia lah. Belum yang main lah. Dua pinggai yang sudah baik. Eh, pinggai je. Yo. Aku tu ngipung tu. Dia lama saya kalau saya sudah pergi Batam sana lama tak masak ini masakan Dayak ni nanti saya masak tempe sama kamu orang kalau balik dari sana. Saya sudah ada pengalaman baru nanti. Tempe masak nang awak ada. Jangan bawa tempe lah. Oh. Main dong kemajan tempe jangan. Ada ngemai ya ke ngajak ada mana tempe. Empuraunya. Apa ini bawa dia? Kalau pun cakap tu empurau, bawa empurau balik. Dah lama di top pula kira. Abang ini berdua ni. Okay guys, sekian saja dari kita orang. Yep. Apa? Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye bye. Salam sayang dari Mami Zia. Jumpa lagi guys, jumpa lagi.